guguran itu ya? Iya. Iya kan? Guguran situ. Sambil jalannya kita lihat yang rame gimana. Pada malam hari ini, kami akan melaksanakan giat patroli rutin yang dilaksanakan oleh jajaran Polres Sidoarjo. Mengingat malam ini adalah malam minggu dan banyak laporan dari masyarakat mengenai banyaknya balap liar yang ada dalam wilayah Polres Sidoarjo. Dan untuk mengantisipasi adanya surat suranmor atau kejahatan jalanan. Pada saat kami keluar dari Mako, kita langsung menuju Jalan Mangosidi. Tidak lama kemudian, kami di sana melihat ada seseorang yang sudah dipukuli. Meluncur ke TKP, siap, 86. Meluncur ke TKP, siap, 86. As! Ada beberapa orang yang melarikan diri dan dua orang berhasil kami amankan. Mas. Saya enggak ngapa-ngapain, Pak. Saya kan Mas, sampai di sini aja. Sini. Ini pelakunya, Pak. Aduh, Pak. Kenapa kamu? 822 Ramat ke 822. Jalan ini, Pak. Jalan Mangosidi. Saya, Pak. Pelan-pelan, Pak. Di Jalan Mangosidi, Pak. Salah satu dari mereka mengaku bahwa dia adalah korban dari pemukulan tersebut. Kenapa tadi, Pak? Ini motor apa ini? Jikan dipukuli atau mau perampasan motor? Perampasan motor ini. Tahu, Pak. Ayo, tahu Pak sih. Lamar dirampas. Iya, Pak. Iya, dia perampasan motor. Maksudnya apa, Mas? Dari mana? Setelah kami menanyakan kepada korban kenapa dia dipukul atau dikeroyok, korban tidak tahu. Nah, motor apa tadi? Itu, Pak. Motor sama teman saya, Pak. Teman saya lari semua, Pak. Lari semua? Iya, Pak. Dipukul tadi, Pak. Teman saya, Pak. Satu lagi di mana? Lari ke sana, Pak. Iya. Naik motor tadi. Itu motor saya, Pak. Oh, ini? Iya. Motor teman saya, Pak. Iya, Pak. Tadi kenal main tadi, Kak? Kenal main tadi, Kak? Cerita lah, bobo, ya? Hah? Oh, sama apa-apa. Kemudian yang ditangkap itu tadi, Pak? Oh, iya. Bukan motor saya, Pak. Ini motor rumah saya, Pak. Motor saya pulang, Pak. Untuk keterangan lebih lanjut, kami mengamankan dua orang tersebut berserta satu barang bukti, yaitu kendaraan roda 2 milik korban ke Polres Sidoarjo. Ini apa namanya? Dari 822. Oh, udah menuju jalan ini gimana tadi? Kan saya tadi. Dari arah sana? Iya. Enggak, Pak. Saya tadi main sama teman saya barengan gini. Enggak taunya di sini tuh ada orang tiga. Udah nunggu di sini? Iya. Oh, emang nunggu di sini berarti mereka? Iya. Enggak dikejar gitu enggak? Enggak. Teman saya pertamanya itu dipukul gini, dilesin sama teman saya. Giliran Mas digituin juga sama mau. Iya. Langsung saya jatuh lari. Dipukulin saya. Oh, yang tadi itu di sini? Iya. Nih? Tiga orang berarti? Iya, Pak. Kenal mereka enggak? Enggak. Berapa motor mereka? Satu? Satu. Dua? Satu. Satu aja, satu motor. Boncengan tiga. Boncengan tiga. Warna? Enggak tahu, Pak. Ciri-ciri apa aja mereka? Ya, enggak tahu. Pokoknya kaki itu. Pokoknya lagi berat gitu, Pak. Saya enggak tahu, Pak. Ini saya jatuh. Setelah itu kami mencari pengakuan dari pelaku yang berhasil kami amankan tersebut. Oh, Mas. Bertiga tadi ngapain di sana? Tegak orang lewat. Minum apa? Ya minum. Minum apa? Minum ini minum bau ini. Hah? Minum. Buat apa di situ juga orang? Enggak ini. Hah? Enggak usah ketawa, Mas. Kamu enggak usah ketawa. Lah iya, Pak, ya minum sih, Pak. Iya, minum. Situ tiga orang ngapain? Kan ini ngapain? Hei, kamu ngapain? Player.
layer. Iya. Layer. Berlayer. Terus. Saksi ada kan? Ada ini. Saksi terpadah mana? Ini. Ini aja. Pakai mana nih? Temennya mana satu? Ya kok tiga ya? Kena kan? Temenmu panggil salah satu untuk jadikan saksi ya. Ya, diajak sekalian ya. Ditelepon ya nanti temennya ya. Gak usah takut. Temen berapa? Hah? Berapa orang kamu? Mari dong. Jujur. Teman berapa? Satu pak. Hah? Satu bertiga. Kamu bertiga. Hei. Kamu masuk gini. Naikkan nih. Serahkan sersel ya. Untuk modus dari pelaku sendiri masih belum diketahui sampai saat ini. Indikasi sementara itu pencurian dengan kekerasan. Mas, maksudnya mukul ini apa, Mas? Apa? Maksudnya mukul dia? Itu, pastinya apa? Dapatnya lupa. Balas dendam, kamu kenal nggak sama dia? Apa nih? Kenal nggak? Apa nih? Kamu nggak kenal apa balas dendam? Ya, 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 so. Eh, kalau kenal kamu balas dendam, kenapa? Balas dendam kenapa? Ya, sorry kan itu, iya, Pak. Sorry apa nih? Kamu... Memang ada yang aneh di sini setelah kami tanya untuk pelaku. Seperti jawaban, dia ingin balas dendam. Balas dendam untuk apa dan dia tidak tahu. Setelah itu kami tanyakan apakah dia mengenal korban, ternyata tidak. Di sini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kami, kenapa hal tersebut dapat terjadi. Tiba di Polres, kami menyerahkan kedua orang tersebut beserta satu barang bukti motor milik korban pada tiket Unit Teknis Reskrim yang ada di Polres Sidoarjo. Maksudmu apa kamu mau ambil motornya? Salah. Bukan mau ngambil motor, Pak. Kita lihat mau minta motornya gitu kok. Iya dong, coba aku cerita kan tadi kok sendirian kan? Dua orang loh, dua orang. Pak, saya sama teman-teman saya banyak kan Pak, naik motor kan. Itu nggak taunya, kan ada anak blind-blind gitu apa. Saya nggak tahu, saya pelan-pelan gini. Nah, teman saya pertama itu dipukul gini Pak, nggak saya. Sama sahabat temennya, yang ini apa temennya nih? Ini bertiga Pak, saya nggak tahu, saya lari, saya dipukuli Pak. Sama ini? Iya Pak. Terus motor pun mau diminta Kak? Nggak tahu, Pak. Pokoknya motor saya jatuh, saya baru dibukuli, Pak. Kamu kenal nggak? Iya. Siapa namanya? KTP-nya mana? KTP. Namanya siapa? KTP. Enggak, KTP. Hei, temanmu siapa namanya? Nggak kenal. Modus. Modus. Dari pelaku sendiri, kami dapat lihat di sini pada saat ditanya atau tidak ditanya, menjawabnya ngelantur kemana-mana. Oke, Pak. Perlu apa, Pak? Tanda terima nggak, Pak? Dan hal ini terjadi, salah satu penyebabnya adalah dari kondisi pelaku yang sedang mabuk tersebut. Maka dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Kami memberi tidak berarti apa-apa untuk anak-anak ini, tapi sebagai tanda cinta kasih kami kepada adik-adik atau anak-anak yang punya kebutuhan seperti ini. Meluncur ke TKP, siap, 86.